Hai hai hai, kembali lagi di channel Sansan. Kali ini aku mau nge-vlog, lebih tepatnya belajar nge-vlog sih. Jujur masih gak pede nenteng-nenteng handphone, ngerekam di luar rumah, tapi ya udahlah ya, cuek aja. Penasaran mau coba soalnya, kebetulan suami pulang, aku mau nemenin dia kopsan alias kopi santai bareng teman-teman klub motornya. Dia lama gak ikutan karena sibuk di luar kota, jadi kebetulan ada waktu, kita mau ikut gabung. Nah, ini kita udah sampai. Ini di daerah Ciputat dan cukup jauh dari rumahku. Jauh banget malah. Aku nggak bisa ngerekam perjalanannya karena hujan. Agak riskan ya, pegang handphone. Ini kumpulnya di salah satu tempat usaha sekaligus tempat tinggal salah satu anggota klub. Dan tempatnya enak ternyata. Walaupun agak masuk-masuk ke dalam, tapi asik buat kumpul soalnya ada lahan buat kita bakar-bakar. Dan di rumahnya unik, teman-teman. Di lantainya itu dia bikin kolam ikan kecil gitu. Seru deh. Aku sih suka ya sama hal-hal yang unik kayak gini. Tuan rumahnya udah nyiapin bahan-bahan untuk bakaran nih. Ada sate ayam, ada ikan, ada ayam ungkep yang nanti dibakar juga. Lalu ada tambahan jengkol, petai, dan tempe goreng. Aku pribadi sih nggak makan jengkol sih ya. Dan di seberang sana para member klub lagi chit-chat plus diskusi urusan seputar klub mereka. Kita yang cewek-cewek ngumpulnya di seberang aja di sini. Nggak banyak sih, ceweknya ini cuma bertiga udah plus aku ya. Sekarang mari kita nikmati pemandangan bakar ayam ya. Ini benar-benar pertama kali aku ngerekam video di luar rumah, dan ini pun aku nggak ngomong ya depan kamera, cuma videoin aja. Masih risih gitu, aku beneran salut deh sama YouTuber yang lihai banget ngomong di depan umum. Itu gimana ya biar pede gitu, bisa nggak ya kira-kira aku tuh kayak gitu nanti? Berenang lagi tadi malah dibakar. Kurang nggak kira-kira? Kurang, suruh nyerok gitu. Kurang, kurang ajar aja. Aquarium. Enggak, kalau kurang serokin ikan mas. Serokin deh, bawa pulang. Taruh, main sana buat terkeran. Ada tuh, udah bisa dimakan. Cuma agak kurang matang kayaknya di dalam. Tadi sudah matang. Ini mantap sih. Rasanya satunya aja nggak kalah. Sudah matang semua mana nasinya? Sudah, itu yang di kompor udah matang tinggal ngangkat dari tadi nasi. Sudah burung juga kek. Belum ikan. Burung. Ayamnya wes. Entar aja aku diangkat-angkatin mah udah. Tinggal ngangkat. Kurang nih tempatnya. Apanya? Aku sebenarnya jarang banget ikut suami aku kalau lagi kumpul, tapi ini berhubung dia juga belakangan jarang pulang dan baru ikut kumpul-kumpul lagi, jadi aku pengen ikut seru-seruan gitu. Dan memang banyak kok biasanya yang bawa pasangan kalau lagi kopdar atau kopsan. Pas touring pun juga banyak yang bawa pasangan. Tinggal udah jadi. Tinggal udah jadi. Nah, itu yang serem dekor. Bawahnya? Mau makan enggak? Hei, mau mana sih? Sini, aku di bangku aja. Cici. Sini aja sini dia mah. Cok-cokan. Maaf ya, maaf. Yo, enggak apa-apa. Maaf. Ya, ayo.
Kota yang berdoa. Ih. Minta doa siapa? Pak Haji udah biasa. Kota yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Semoga jadi berkah. Semoga jadi berkah buat Kota. Terima kasih. Terima selamat ulang tahun Bang Wahab. Semua teman-teman ketua umum kita ulang tahun. Kapan ulang tahun? Benar ulang tahun. Iya. Kapan? Sini Cici. Enggak, udah makan. Motor apa? Itu bekas itu kok, bekas jengkol. Makan apa, Mi? Aku tadi makan nasi goreng. Ini mau. Mau nyam. Tenang. Gado aja, gado. Iya, sama kamu aja, sama kamu. Enggak apa, ayam. Enggak mau. Ini. Sate. Sate dia mau sate. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, sate. Sini aja. Oh. Ya. Udah. Sudah cukup. Iya, parah. Udah cukup. Iya. Mau di depan makan. Itu abang Ade makannya makan tempat abang Ade. Ini abang Ade nih. Ini. Mama, ini. Foto-foto lah. Kecapnya kalau semua. Kedekatnya enggak? Wih, Bang Pareo. Siap-siap. Foto kan Bang Pareo. Ini. Si itu mau enggak? Foto. Foto. Dia mah duduk sama semua. Bang, foto. Jengkol mah ke mulut enggak bau. Enggak kamu kencingnya? Kenapa kau? Mata enggak bau. Ada karbon ini. Ini enak. Jangan dilarang jengkol mah. Jangan, makanan enak nih kalau lu. Enggak penyakit. Mahal itu. Aku mau dari sana. Jengkol kalau nggak habis nona oper. Karena ada kebaki ya. Kan adepannya habis sudah. Banyak kil. Makan mengucil berburu. Besar. Jam sudah menunjukkan pukul 00.30, jadi saatnya kita pulang. Ya, ini cuma sekedar vlog iseng-iseng lah ya. Ini pertama kalinya aku bikin vlog kayak gini juga. Jadi ya, cuma sekedar hiburan aja. Jadi thank you ya buat yang mungkin udah iseng-iseng mau buang waktunya untuk nonton video aku ini. Thank you. Sekarang mari kita nikmati pemandangan jalanan saja.
akhirnya kita sampai di rumah. Terima kasih buat yang sudah nonton vlog random ini. God bless. Bye.